Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Rizky Amalia. Saya merupakan mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saat ini saya berkesempatan mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat Batch 2 tahun 2022 di PT Petrokimia Gresik. Saya ditempatkan di unit kerja Departemen Audit Keuangan dan Umum yang berlokasi di Gedung Lama Area Pabrik 1. Departemen Audit Keuangan dan Umum ini bertugas mengelola fungsi pengawasan intern perusahaan berbasis risiko yang meliputi audit di bidang administrasi dan keuangan perusahaan di lingkup Direktorat Utama serta Direktorat Keuangan dan Umum, serta audit khusus lainnya untuk memastikan terlaksananya sistem pengendalian internal atas proses kegiatan perusahaan. Selama magang, saya dibimbing oleh Ibu Sari Indrawati. Beliau selaku staf Pratama 2 di Departemen Audit Keuangan dan Umum. Beliau merupakan pribadi yang humble dan selalu sabar ketika membimbing saya selama proses magang berlangsung, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan yang saya lakukan selama magang yaitu terlibat dalam kegiatan audit internal perusahaan. Selama kegiatan audit internal perusahaan, saya membaca pedoman-pedoman terkait audit yang sedang dilaksanakan untuk mendapatkan kriteria audit. Selain itu, saya juga melakukan pengolahan data, penarikan data dari SAP, dan sebagainya. Selain terlibat dalam kegiatan audit internal perusahaan, saya juga terlibat dalam kegiatan pendampingan atau counterpart. Kegiatan pendampingan dilakukan kepada pihak eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Kantor Akuntan Publik atau KAP. Selama kegiatan pendampingan, saya melakukan pemenuhan permintaan data, melakukan monitoring permintaan data, serta membuat memo permintaan data ke unit kerja. Saya juga mendampingi pada kegiatan lapangan seperti survei kepada distributor, kios, dan petani, serta mendampingi pada kegiatan stok opname persediaan. Kesan saya selama mengikuti program PMMB ini, saya sangat senang dan merasa bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk mengetahui bagaimana dunia kerja. Selama magang, saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu serta pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Selain itu, saya juga dapat mengimplementasikan ilmu yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di bidang industri, terutama di bidang audit. Saya juga sangat senang karena di sini saya bisa bertemu dengan banyak teman, sehingga saya bisa memperluas relasi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat, terkhusus kepada staf Departemen Audit Keuangan dan Umum yang telah membimbing saya selama proses magang serta memberikan kesempatan kepada saya untuk terjun langsung ke dunia industri. Kesempatan magang di PT Petrokimia Gresik kali ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Semoga apa yang telah saya peroleh selama magang bisa bermanfaat bagi saya di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa!